Alright, assalamualaikum saudara-saudari. Saya Alif Umar, orang panggil saya Jo Kecik, ejen 3E Booster Selayang . Okey, macam biasa hari ini kita ada satu jentera motor Honda Wave. Honda Wave dash 125 ni. 110. 110. Okey, mileage dia baru 13,145 km. Motor baru lagi abang. Setahun, 2 tahun. 3 tahun kan. 3 tahun. Okay, kita dengar bunyi enjin dia dulu . Lembut lagi . Lembut dah, pandai jaga. Okey, dengar bunyi enjin dia. Okey, rapat kan. Okey, bunyi enjin dia. Baik. Okey, sekarang ni saya akan mulakan dengan enjin. Okey, macam biasa. Kita nak okey, saya akan masukkan 10 mL dalam enjin. Sebab apa? Saya nak 3E mula rawat dan cuci enjin ni dulu. Okey. Sebab memang kerja 3E. Okey. 10 mL. Cukup. Okey. Kemudian tempat yang paling penting sekali untuk kita pakai 3E ni dekat petrol. Sebab apa? Petrol lah yang bawa 3E ni masuk dalam tempat pembakaran enjin. Okey. Macam yang dekat ni. Tersalah. Spicik je. Ada. Okay. Dah. Ni tengah apa? Video ni. Oh, video. Okay. Main laju. Alright. Ini apa ni? Apa ni? Boleh boleh tengok. Alright. Oh, ni ada tu. Okay, ada. Sekarang ni abang try pusing serang tengok. Ni dah lembut ke tak? Tadi bunyi kasar sikit . Ni bunyi lembut sikit kan? Abang punya abang? Saya punya. Tak. Ni dua kan? Try. Pick up lah. Boleh rasa bang? Ada rasa . Cuma laju lah sikit daripada etam dia. Oh, letak kat punya etam . Minyak pun banyak kan? Ada rasa beza . Okey bang, macam biasa bang, 0 sampai 10 berapa abang boleh bagi dekat 3E booster ni bang? Belum lah lagi buat booster ni. Tak, yang sementara ni je. Sementara yang abang try ni, yang abang rasa ni, berapa abang boleh bagi 0 sampai 10? 2 pun tak apa, 3 pun tak apa. Tak ada masalah, berapa yang abang rasa? 7 tinggi bang, 7. 7 tinggi tu. Terima kasih bang, terima kasih. Okey, tapi memang rasa bang . Alhamdulillah, ada perubahan . Okey, itu saja. Assalamualaikum.